Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, pada saat ini saya memohon izin, mohon restu, mohon dinikahkan, diwalikan dengan kekasih saya yang bernama Slamet Wiono. Pernikahan adalah momen yang sakral. Tentu siapapun ingin mengharapkan momen pernikahan yang sempurna. Namun, berbeda dengan pernikahan dua sejoli ini, ada sebuah momen lucu saat menjelang akad nikah. Hal tersebut terlihat dari video yang beredar di media sosial. Bahkan kini videonya menjadi viral setelah diposting oleh akun TikTok @tsr616. Pada video tersebut memperlihatkan seorang wanita mengenakan gaun putih meminta izin pada orang tuanya untuk dinikahkan. Suasana haru pun tergambar dari wajah para tamu undangan yang hadir. Bahkan ada yang meneteskan air mata, termasuk sang mempelai wanita. Ia lalu menyebut nama sang mempelai lelaki. Ternyata nama tersebut salah, ia malah menyebut nama sang ayah mempelai. Sontak saja, wanita tersebut langsung salah tingkah. Dari yang tadinya haru, suasana berubah menjadi lebih ceria. Para tamu tertawa melihat tingkah si mempelai wanita. Sang mempelai lelaki langsung berubah ekspresi.